Semua sektor yang terjejas akibat pandemik COVID-19 sejak tahun lalu dijangka dapat dibuka semula menjelang Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perancangan teliti oleh kerajaan menyebabkan rakyat kembali gembira apabila kes penularan COVID-19 serta angka kematian terus mencatatkan penurunan. Menurut beliau, siapa sangka wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor yang dahulu semua tidak tahu bila boleh dibuka semula, kini sudah berada di fasa ketiga pelan pemulihan negara. Lembah Kelang adalah nadi ekonomi negara dengan 70% tertumpu di kawasan itu. Pandemik COVID-19 juga, kata beliau, memberi banyak pengajaran kepada semua dan rakyat kelihatan lebih bersatu serta berdisiplin dalam menghadapi musuh yang sama. Dari segi ekonomi, ramai yang dahulunya berniaga secara tradisional, termasuk orang kampung, telah beralih kepada kaedah terkini secara dalam talian yang semakin popular. Selain itu, pandemik ini juga dapat mendisiplinkan ramai, termasuk menyekat orang daripada keluar dari rumah berbulan-bulan. Ketika ini juga, orang ramai akan memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam.